Halo guys, balik lagi dengan gue Dani. Welcome to CPD 2017. Orang sekarang gue main game CBT. Ini adalah game buatan anak Indonesia guys. Oke, langsung saja kita bakal play game ya guys. BTW ini yang membuat gamenya dia ya guys. Dia sendiri yang membuat. Ya, semoga aja gamenya bagus ya guys. Katanya gamenya ini adalah open world genrenya ya guys. So, langsung saja kita bakal play gamenya guys. Oke. Oke guys. Gue jadi robot guys, warna biru. Oke, warna biru dan ada rumput bergoyang coy. Oke, dan kita pertama menemui rumah coy. Ini nggak bisa mukul-mukul, nggak bisa, cuma bisa lompat WASD doang sama lari coy. Oke, ini kursi. Oke, ini ada dengan, nah ini guys, namanya guys dibuat oleh Antonio Ardinta Kusumalaka. Oke, developer industri Eternal Studio. Ya guys, ya yang membuat adalah dia guys. Oke, dan kita bakal keluar rumah dari sini guys. Widih, beautiful banget coy. Kalau kalian mau download game ini, linknya ada di deskripsi bawah. Oke. Oke, gamenya bagus banget coy, gila. Tapi karakternya masih robot guys, nggak apa-apa, gue nggak terlalu masalah dengan karakternya, yang penting itu adalah grafik coy. Oke. Oh, jalannya masih oh segini doang guys. Dia masih open beta dan belum dipublish di internet atau di Steam ya, dia masih coba-coba game ini dan katanya dia masih banyak bugnya guys. Oke, kita coba ke atas sana coy. Widih, gunungnya beautiful banget coy. Oke, bagus coy, mantap, bagus. Oke, itu kalian bisa lihat jalannya enggak nyatu coy, agak ada apa ya, kayak ada tanjakan dikit, masih belum nyatu dan masih banyak bug nih guys. Dia masih belajar buat game coy, mantap jiwa coy, gila. Kita bakal jalan ke sana guys, itu kayak ada jembatan kah, kita bakal, oh guys itu ada rumah atas guys, kalian bisa lihat. Oke, nanti kita bakal ke rumah sana guys. Oke, widih, ada tower deh. Kita bisa naik kah? Oh nggak bisa guys. Widih, gunungnya beautiful banget coy, gunungnya kayak gunung salju coy. Oke guys, kita bakal ke sana guys, lari coy. Nggak sih, nggak ada kendaraan coy, nggak apa-apa coy, kita bakal lari aja. Oke, itu masih kosong guys, masih kayak padang pasir. Oh, bentuknya sini kah ya, gue nyilam coy. Waduh, gue nyilam, sial. 2 hours later. Oke guys, dan gue tadi ulang lagi dan ini guys yang bikin kita kayak ngebug guys, masih banyak bug guys. Kita bakal coba ke atas ya guys. Oke. Widih, beautiful banget coy, nggak ada lautnya. Kalau ada lautnya, widih, gila, bagus banget nih game. Tuh masih banyak bugnya guys, terlihat dari jalannya guys. Kalian bisa lihat jalannya tuh enggak sejajar coy, masih banyak bugnya, tapi gue salut kepada si Antonio, keren banget. Oke, kita bakal ke sana guys, ikutin jalan ini aja orangnya, dan masih robot guys, mantap coy. Oke, pergi ke sana guys. Gue saranin game kayak gini nih, mending kayak game survival guys. Waduh, gila, bagus. Kok kita ke sini guys. Oke, di sini ada jalan. Oke, kita bakal ke sini guys. Tapi ini enggak ada suaranya guys. Dan gue bakal kasih backsound aja guys. Oke. Oh ya guys, dan jangan lupa kalian follow Instagram gua @danselom. Kalau kalian kurang jelas, ada di deskripsi bawah, oke. Oke guys, ini ada rumah guys. Kita coba masuk guys. Oke. Waduh, rumahnya miring coy. Waduh,
gimana nih bangunnya? Oke, kita bakal ke atas sini. Kayaknya ini pedesaan, guys. Dan rumahnya masih kosong semua, guys. Oke, kita bakal coba ke sana. Oke, ada anvil. Anvil Minecraft, coy. Oke, kita nggak bisa apa-apain. Oke. Apa ini? Oh, ada kursi sama meja. Dan widih, sudah tingkat, coy. Oke, kita coba tingkatnya. Ya, nggak bisa tingkat, nggak bisa ke atas, guys. Ya, ngebug. Si ngebug, guys. Namanya juga open beta, dia masih belajaran buat game. Dan gamenya bagus banget, coy. Widih, beautiful banget. Oke, ini ada pohon-pohonan. Oke. Ini mantap jiwa, coy. Kalian bisa main game ini dengan prosesor rendah, guys. Karena ini game ini sangat-sangat rendah, coy. Ini grafik paling rata kanan, enggak ngelag, coy. Lancar banget. Ini gila mataharinya. Mantap. Oke, guys, kita aja video dari gue kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa si like, comment, share, dan subscribe, dan klik berlangganan supaya kalian tahu update video dari channel gue, guys. Dan gue bakal rekam game ini lagi kalau sudah ada update versi ketiganya, guys. Ini udah versi keduanya. Yang versi satunya yang dulu itu cuma 32 bit aja, dan versi duanya 64 bit. Dan gue penasaran sama versi tiganya, ada apa dengan game ini supaya gamenya lebih bagus dan lebih maju buat Antonio, guys. Oke, salam dari gua. Peace, bye.